Halo sahabat teknisi, berjumpa lagi dengan channel Amri Kaswari. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sukses, mantap, dan sehat selalu. Seperti biasa, channel ini selalu membahas tentang perbaikan kerusakan handphone, baik itu software maupun hardware. Oke, pada kali ini masuk sebuah servisan, yaitu HP Nokia, yaitu Nokia 105. Oke, kita cek kendalanya adalah meminta kode pengaman. Jadi Nokia 105 ini meminta kode pengaman. Langsung saja saya coba cabut baterai HP ini. Saya coba cabut baterai, kemudian saya lepas kartu SIM untuk mengecek tanpa kartu SIM. Langsung saja saya hidupkan HP ini. Apakah masih meminta kode pengaman? Jika masih meminta kode pengaman, kita akan memperbaiki menggunakan tool. Oke, langsung saja HP ini meminta kode pengaman. Jadi user sudah lupa dengan kode pengamannya. Langsung saja biasanya saya memperbaiki menggunakan sebuah program, yaitu biasanya saya menggunakan program Miracle Crack 2.27a. Langsung saja teman-teman, kita beralih ke PC. Nah, inilah program Miracle Crack 2.27a. Langsung saja teman-teman, jika teman-teman belum tahu cara menginstalasinya, nanti akan saya bikin video selanjutnya. Langsung saja setelah teman-teman membuka Miracle Crack 2.27a, kemudian teman-teman silakan pilih bootnya, yaitu bootnya yang ini 12th. Kemudian klik start button. Jadi start button tidak tampil. Oke, saya rubah tahun terlebih dahulu menjadi, oke, saya menurunkan tahun menjadi 2002. Kemudian saya coba terlihat apakah start buttonnya sudah tampil. Nah, sudah tampil teman-teman. Nah, sudah bisa diklik. Tadi tidak bisa diklik. Kemudian pilih bootnya. Dan di sini saya ingin membackup terlebih dahulu. Nah, saran saya teman-teman, sebelum teman-teman melakukan flashing ataupun format, teman-teman silakan backup terlebih dahulu file flash handphone yang akan kita perbaiki. Nah, di sini saya melakukan backup terlebih dahulu pada Nokia 105 New ini. Teman-teman, proses read ataupun proses melakukan backup sudah dimulai. Jadi proses backup ini agak terlalu lama, jadi saya percepat. Ini video saya percepat agar tidak terlalu lama kita menunggu. Oke, langsung saja teman-teman, kita menunggu beberapa detik. Biasanya kalau misalnya saya tidak mempercepat video ini sekitar hampir beberapa menit proses backup ini. Oke, hampir selesai, kita tunggu sebentar lagi. Oke teman-teman, proses backup selesai. Kemudian saya simpan file backupnya
Saya beri nama dulu agar nanti jika terjadi kendala sebelum ataupun sesudah kita melakukan perbaikan bisa kita ambil kembali. Nah, di sini lokasi penyimpanan filenya. Oke, saya cek. Nah, di ini, di sini. Nah, inilah file yang sudah saya backup. Oke, kemudian teman-teman langsung saja saya akan mencoba melakukan perbaikan pada Nokia 105, yaitu meminta kode pengaman. Langsung saja saya klik format, kemudian pilih boot yang sesuai ataupun pilih boot 12TH boot. Nah, kemudian klik start button ataupun start button, dan nah ini sudah melakukan, saya sudah backup, jadi saya klik now saja. Kemudian ambil handphone, cabut baterai, kemudian tekan tahan tombol tengah, kemudian colokkan USB yang kabel dari PC ke HP. Di saat teman-teman menghubungkan kabel dari PC ke handphone, jangan lupa teman-teman tahan tombol tengah pada handphone agar dia terkoneksi ke PC. Nah, ini sudah terkoneksi dengan baik, jadi proses format tidak berlangsung lama, teman-teman. Di sini proses perbaikan kode pengaman pada Nokia 105 hanya melakukan format menggunakan Miracle Crack ataupun menggunakan Miracle Box 2.27A. Ini metodenya sama dengan Miracle Box. Oke, proses format sudah selesai. Jadi saya cabut handphonenya. Saya cabut kabel dari PC ke handphone. Kemudian saya cabut juga baterainya, kemudian pasang kembali. Oke, teman-teman, terlupa, langsung saja saya memasukkan SIM-nya sekalian agar bisa kita cek langsung keluar sinyal atau tidak. Tekan tombol on off, kemudian tunggu sebentar apakah kode pengamannya masih meminta lagi ataupun sudah terhapus. Nah, teman-teman, keluar pilihan bahasa, saya pilih bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, langsung HP ini terbebas dari kunci ataupun terbebas dari kode pengaman. Jadi kartu SIM yang user gunakan sudah meninggal ataupun sudah kadaluarsa karena tadi keluar keterangan SIM gagal, registrasi gagal, jadi kartu SIM sudah rusak. Jadi langsung saja, teman-teman. Jadi teman-teman, kasus minta kode pengaman pada Nokia 105 New sudah tidak ada lagi. Inilah video tutorial yang dapat saya berikan. Jangan lupa teman-teman klik like, share, dan subscribe selalu channel Amri Kasuari. Salam teknisi, salam don, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.